Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Bang Mimin. Kali ini Bang Mimin akan bercerita tentang artis kita, yaitu Haiko Penerbitin bersama si Babang Tampan Rangga Ajong. Lagi-lagi Bayusik sang peramal. Kali ini Bayusik mengomentari atau membahas pernyataan dari sang peramal berinisial VA. Ternyata penerawangan Bayusik bersama yang disebutkan tadi ternyata memiliki perbedaan. Namun sebelum ke pembahasan, Mimin doakan agar kalian pada saat ini dalam keadaan baik dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk membuktikan hubungan Rangga Ajong bersama Haiko Penerbitin, Bayusik pun melakukan beberapa cara. Selain kartu, ia juga menggunakan media lain seperti halnya air dengan gelas. Tentang perbedaan hasil dari ramalan antara peramal yang lainnya dengan Bayusik, lalu Bayusik pun kali ini membuktikannya. Namun pada peramalan kali ini ia pun masih menggunakan kartu tarotnya. Dan dari beberapa kartu yang ia ramalkan, ternyata semuanya hasilnya menjurus kepada tentang hubungan Haiko Penerbitin bersama si Babang Tampan Rangga Ajong. Dan bagaimana tentang hubungan mereka berdua itu. Dan kali ini Bayusik pun mengatakan jika Haiko Penerbitin bersama Rangga Ajong masih tetap berhubungan. Namun untuk kali ini, karena tempat mereka berdua yang sering berjauhan, sehingga orang mengatakan atau menganggapnya jika hubungan Haiko Ajong dianggapnya tidaklah mungkin. Namun pada penerawangan Bayusik kali ini, dan ia menyatakan jika pada saat ini mereka berdua sedang disibukan, terutama Rangga Ajong disibukan dengan pekerjaan yang sedang ia geluti saat ini. Kemudian tentang Haiko Penerbitin, dan ia pun mengatakan jika bakal ada proyek baru yang akan mempersatukan mereka berdua lagi, seperti halnya pembuatan video klip di lagu Bahagia Bersamamu beberapa waktu yang lalu. Namun untuk kali ini, sepertinya Bayusik pun belum bisa mengatakan tentang alasan pertemuannya itu. Yang jelas, menurut Bayusik, jika bakal ada proyek baru untuk mereka berdua, sehingga mereka masih bisa bekerja bareng, atau syuting bareng, atau main video klip bareng. Dan nampaknya itu semua dilakukan karena ingin menghibur para fans dari mereka berdua. Ia pun nampaknya ingin membahagiakan kita semua, yaitu para fans dari mereka itu, sehingga mereka pun pasti akan berbuat sesuatu agar para penggemarnya merasa senang dibuatnya. Atas apa yang dikatakan oleh Bayusik itu, semoga saja itu memang benar-benar menjadi kenyataan, yaitu tentang kebersamaannya lagi, bahkan sampai mereka mempunyai hubungan khusus. Dan tentunya itu semua adalah harapan kita, harapan para penggemar Samudra Cinta, juga harapan para mama cantik sejagat raya tentunya. Dan ketika membahas tentang pernyataan benar atau tidaknya hubungan mereka ini, di akhir kata daripada Bayusik, jika hubungan mereka sebenarnya benar-benar ada, dan tidak benar jika mereka tidak ada hubungan. Namun ia pun mengatakan jika memang sedikit ada ganjalan di dalam hubungannya itu. Namun menurut Bayusik, itu nampaknya akan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
Di akhir kata, mari kita doakan semoga mereka berdua akan bersatu, mempunyai hubungan, dan langsung ke pelaminan sesuai dengan harapan para penggemar dan harapan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentang ramalan ini, kita pun janganlah terlalu mempercayainya terlalu berlebihan. Yang kita harus yakini bahwa Tuhanlah yang akan menentukan semuanya. Oleh karena itu, kita hanya bisa berdoa agar mereka bisa bersatu. Dan tentunya, semoga saja apa yang menjadi doa kita, Tuhan akan kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Rupanya demikian saja cerita untuk artis kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Selamat berjumpa kembali di cerita artis selanjutnya. Bang Mimin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.